makanan ya teman-teman ya, ikan Thailand. Ini tuh apa, kambing teman-teman. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini hujan ya. Kenapa aku tetap nyirami tanaman ya, karena ini kegiatan wajib. Jadi tadi pagi aku lupa nggak siram, jadi akhir ini nyiramnya agak sore ya. Ini sebetulnya sudah jam 3 sore, jadi maksudnya sore ya teman-teman. Hari ini hujan, seperti biasa hari Minggu saatnya aku dan Genevieve jalan-jalan, ternyata hujan lagi teman-teman. Terus tadi majikan telepon katanya hari ini mau bawa kita keluar makan malam, jadi nanti malam aku nggak usah masak ya. Nah seperti inilah, kalau hari Minggu hujan itu kayak ngenes banget ya teman-teman. Gak bisa kemana-mana, gak bisa main, gak bisa apa-apa, gak bisa ngapa-ngapain. Ditambah di sini rumahnya itu jauh ke sana ke sini ya. Jadi kalau misalnya kita keluar pun tetap basah kuyup kayak gitu loh teman-teman. Nah coba kita intip Genevieve lagi ngapain, oke? Berantakan kamarnya karena dia belum beresin. Tadi aku suruh dia beresin teman-teman, cuma ya seperti itulah ya. Main terus. Tuh, bikin apa nggak tahu, bikin mahkota untuk boneka-boneka si apa papinya. Hari ini hari ibu ya. Sebetulnya kemarin waktu hari Jumat itu sudah diajak makan sama majikanku, cuma karena mungkin hari ini majikanku tahu aku nggak bisa kemana-mana sama anaknya, akhirnya nanti kita dijemput lagi, terus nanti majikanku lagi yang nyetir kayak gitu teman-teman. Nah ini aku beresin benda-benda punya Genevieve ya. Ini apa sih? Ini tuh PR kayaknya udah lama, ini enggak, simpan aja nanti. Kadang kalau dia terlalu kayak gitu, enggak mau beresin ini, enggak mau beresin itu, ya udahlah. Mau enggak mau ya aku tak beresin, karena aku enggak suka rumah itu sangat berantakan teman-teman, bikin kepala itu pusing. Ya enggak sih? Ada enggak teman-teman yang kalau misalnya rumahnya berantakan itu kepalanya selalu pusing? Aku taruh dulu. Kemudian untuk sampahnya aku buangin ya. Ini cookie-nya dia. Aku taruh sini aja. Ini kayaknya PR tadi ya. Tuh. Oh iya, besok udah. Dia udah bikin. By the way, sekarang dia kan jadi science leader ya. Jadi dia suka banget pelajaran science. Makanya kalau misalnya ada PR science, dia itu paling utamakan dikerjain dulu. Kalau yang lain-lainnya dia nggak peduli. Tapi kalau science, wah dia udah langsung yang cepet-cepet karena dia suka. Nah, ini juga mainannya. Aku taruh balik. Nanti kalau misalnya dia nggak selesai, kayak misalnya beresin kamar sama piano, nanti aku telepon majikanku, kita nggak usah keluar udah. Sebelum lanjut pekerjaan yang lainnya, jangan lupa untuk ngopi dulu teman-teman. Nah, aku kalau nggak ngopi lemes. Kopiku ini nih yang Old Town Classic ya, ini nggak di endorse tapi aku suka kopi ini Malaysia punya dan dia halal. Biasanya kalau musim hujan seperti ini di bulan 4, tapi kemarin bulan 4 nggak hujan terus ya, melainkan dingin. Dan ini bulan 5 mulai hujan setiap hari, almost hampir setiap hari. Oke, kita lanjutkan pekerjaan teman-teman, karena banyak pekerjaanku yang belum selesai. Nanti setelah dia beresin kamar selesai, nanti tak suruh piano. Jadi waktunya Genevieve itu apa ya, kebanyakan harus diatur ya, harus aku yang atur. Kayak misalnya jam segini nanti dia harus PR, jam segini piano, jam segini main, kayak gitu loh. Jadi waktunya tidak terbuang sia-sia kayak gitu. Walaupun memang agak susah untuk mengatur anak usia segitu, tapi ya sabar ya teman-teman ya. Karena kalau enggak, nanti kita juga yang susah. Kayak misalnya dia pulang sekolah, kemudian langsung misalnya nonton TV nih. Nonton TV, itu nanti kalau misalnya kita enggak bisa ngatur, waktunya itu enggak cukup.
Apalagi kalau malam itu kadang ada les sampai jam 10 malam. Jadi kalau misalnya kita nggak pinter untuk ngatur waktunya dia, kita juga yang repot. Nanti tidurnya malam lah, apalah, kayak gitu teman-teman. Walaupun ya memang penuh dengan perjuangan, kadang lawan, kadang nggak mau, kadang marah, kadang ini, kadang itu ya. Tapi namanya juga dia kan nggak bisa memanage waktu ya, belum bisa memanage waktu. Jadi harus kita yang kasih jam-jamnya, kamu jam sekian harus segini, kayak gini. Jadi alhamdulillah selama dia sekolah full day, nggak pernah kayak ngerjain PR itu sampai jam 12 malam. Alhamdulillah nggak pernah kayak gitu. Karena sekolahnya juga PR-nya nggak terlalu banyak ya. Kalau dulu Kelly kadang sering teman-teman sampai jam 12 malam masih ngerjain PR kayak gitu. Makanya pengalaman, belajar dari pengalaman aku ngerawat Kelly ya. Aku tuh nggak mau nanti waktunya juga seperti itu lagi kayak gitu loh. Seperti itu ya, kita sharing pengalaman daripada aku nggak tahu mau ngapain hujan. Ya udah sharing pengalaman biar teman-teman yang mungkin punya job jaga anak ataupun mungkin punya anak kayak gitu, jadi bisa sama-sama belajar kayak gitu. Cimcia Fatila ni kolaswana kan yule yucap leko fong ko thoi gala cimci cap yun thoi yulin kam li yun kam cap shui pao kan yung ote cho hoi la cimcia. Oke teman-teman, Boke dan Genevieve sudah ganti baju, tinggal nunggu maminya jemput kita. Katanya sih lagi pulang, jadi sekitaran 15 menit lagi sampai. Kita mau makan di sini teman-teman, Thailand ya. Tapi ini nunggunya lama banget. Apa ya? Hal colat? Makan. Betul ya. Hai ya. Uji hoho mei kam. Uji mei wo teo togo. Seka. Homo sek. Ini ikan ya teman-teman ya, ikan Thailand. Tuh, ada saladnya. Dikasih cima. Nah ini hoven. Wah ini salad Thailand ya, somtam. Ini aku suka banget teman-teman. Masya Allah. Ini tuh kambing teman-teman. Kari ya. Masya Allah. Toh Chele Thai. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ini kalau di
Ini kambing ya teman-teman ya. Thank you.